Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain Jamaah yang berbahagia salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim Al-Quranul Karim, wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun pada tanggal 17 Ramadan. Dan Quran juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan Quran keseluruhan adalah pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar juga pada malam Ramadan, yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi untuk menaburkan rahmat dan berkah Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses bisnis, sukses dalam membangun rumah tangga, beliau banyak memberikan perhatian kepada peta keadaan masyarakat kota Makkah yang syarat dengan kejahatan, syarat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Beliau sempat meninggalkan kota Makkah untuk berjalan ke arah utara sampai tiga mil lebih, kemudian beliau naik ke sebuah bukit namanya Jabal Nur, Bukit Cahaya. Di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar, itulah yang disebut Gua Hira. Pada saat beliau bermunajat, berdoa, disebut sedang tahannus, Kemudian beliau menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Iqra bismi rabbikal ladzi insana dan seterusnya Informasi itu beliau sampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menerima karena Siti Khadijah berpengalaman bertahun-tahun bersama beliau baik sebagai mitra bisnis maupun sebagai istri beliau. Beliau tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah menyalahi janji dan tidak pernah menyakiti istri. Oleh karena itu, Siti Khadijah dicatat sebagai orang yang paling pertama masuk Islam. Tetapi lain halnya dengan masyarakat sekitar terutama para elit kota Mekah pada waktu itu. Mereka mencemoohkan, melecehkan, menghina, memfitnah, sampai menganggap Nabi sebagai orang gila. Allah tidak membiarkan suasana rasul suasana batin rasul seperti itu. Segera Allah menurunkan kembali wahyu berikutnya terdapat pada surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam itu Allah menyatakan, yang gila bukan kamu Muhammad tapi mereka. Masa depan ada pada kamu bukan pada mereka. Begitulah wahyu demi wahyu turun kepada Nabi menjawab segala apa yang dihadapi oleh Nabi, memberikan solusi, petunjuk kepada beliau. Pernah beliau itu sangat tertekan karena difitnah terus-terusan, dihina, dilecehkan dengan luar biasa. Allah kembali menurunkan wahyu sebagai jawaban. Terdapat pada surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam Allah menyatakan, "Ma ada makna tersirat" Kamu dihina, kamu difitnah, kamu jangan marah, marah tidak pernah menjadi solusi. Kamu juga tidak boleh dendam karena dendam tidak akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi juga tidak boleh putus asa. Apa yang harus dilakukan? Lakukan olehmu bangun sholat malam. Perintah sholat malam itu adalah 10 tahun sebelum perintah sholat wajib ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, Quran menyatakan waratil Quran dan terus baca Al-Quran. Allah memberikan jaminan kepada Nabi dan tentu kepada kita. Bagi mereka yang membiasakan sholat malam dan akrab membaca Al-Quran akan diberikan inna sanulqi alaika kawalan saqila. Aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena gelar, Harisma bukan karena pangkat dan kedudukan, bahkan harisma bukan karena darah biru. Tapi harisma yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan sholat malam dan baca Al-Quran. Dan inilah amalan-amalan utama di bulan Ramadhan Setelah saum adalah kita tiada hari, tiada malam tanpa bertemu, tanpa membaca Al-Quran dan terus memelihara sholat malam. <tuh> Setelah turun surat Al-Muzza'ah, kemudian yang kedua janji Allah, Inna nasyaatahi. Inna nasyata dan uh, dan kamerikan kepada kaulan sakila harisma bil kasab Dan sesungguhnya bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohania. Setelah turun wahyu itu kata sahabat Ibn Abbas, seorang ahli tafsir generasi sahabat, beliau terus melakukan sholat malam 22 tahun hampir tiada malam tanpa sholat malam dan terutama pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah agak sedikit khawatir, takut jangan-jangan Tuhan marah kepada saya sebab wahyu lama tidak turun lagi kepada beliau. Allah segera menurunkan jawaban terdapat pada surat Wadduha. Di sana Allah menyatakan Allah tidak marah kepadamu, Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tidak Allah juga tetap memberi bimbingan pimpinan kepadamu seperti Allah pernah menyelamatkan kamu, menenangkan kamu dan seterusnya. Lantas Allah memberikan resep kepada Nabi yaitu satu ada dua pantangan. Kalau walal akhiratu khairul laka minal ula, kalau hari esok masa depan ingin lebih baik, kalau nikmat Allah berikan terus tanpa berhenti dan kau senang dengan nikmat itu, ada dua pantangan. Pantangannya adalah satu, fa'ammal yatima fala Jangan kau sakiti anak yatim. Nabi menyampaikan sejumlah pesan. Anak yatim itu kekasihku. Orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Dan orang yang menyayangi yatim berarti sayang kepadaku. Anak wakafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Dan yang kedua adalah jangan kau sakiti, jangan kau usir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta datang membawa rizki ketika pulang, ia menghapuskan dosa. Quran menyatakan ucapan yang baik dan hormat adalah lebih mulia daripada orang memberi tapi sambil mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Begitulah wahyu demi wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. selama 22 tahun 2 bulan 22 hari wahyu yang turun kepada nabi itu oleh rasulullah saw dihafalkan setelah dihafalkan didiktekan kepada para penulis wahyu kepada para penulis wahyu beberapa orang sahabat sahabat dekat menjadi penulis wahyu kemudian nabi mengecek baca olehmu zaid bin sabit yang sering diperintahkan baca olehmu zaid setelah dibaca, kemudian Nabi punya tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. Begitulah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Tidak ada wahyu yang turun kecuali dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan oleh para sahabat, ditulis oleh para penulis wahyu, diamalkan dan diperjuangkan. Pada saat beliau atau setelah beliau melaksanakan ibadah haji perpisahan, haji wada. Beliau hanya melaksanakan haji satu kali, umroh empat kali. Pada waktu musim haji itu, beliau menerima wahyu. Al-yawma akmal tulakum dinakum wa atmamtu tu'alikum ni'mati wa tulakumul islam Madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku rela Islam sebagai agamamu dan seterusnya. Ketika mendengar itu, sahabat, uh, sahabat Abu Bakar menangis. Karena beliau menafsirkan berarti tugas beliau sudah selesai kita akan berpisah. Para uh, tapi uh, para, para sahabat pada waktu itu menangis. Tetapi sahabat Abu Bakar pada waktu itu katanya bersenyum karena ini memberikan selain wahyu sudah lengkap. Uh, wahyu sudah lengkap, tapi Abu Bakar sedih maaf itu sedih katanya karena berarti kita akan berpisah dengan Nabi dan sekitar 80 hari setelah turun wahyu yang terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi Quran sudah dihafalkan oleh sebagai oh, sahabat yang jumlahnya banyak sekali dan sudah ditulis pada naskah-naskah pada para penulis wahyu itu. Tahun pertama atau tahun kedua pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq, inisiatif dari para sahabat mereka melakukan ijma konsensus sepakat dan nabi mengatakan kalau para sahabat nabi itu sepakat berarti itu mustahil salah yaitu kesepakatan meng mengumpulkan para penulis wahyu menghimpunkan musnaskah-naskah yang dikumpulkan kemudian lahirlah sebuah naskah baru bersatu namanya itu mushaf sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Qur'an sekarang Musab itu kemudian diperbanyak pada zaman Utsman bin Affan dan kemudian diperbanyak Usman bin Affan paling tidak sampai sekarang masih ada tiga musab yang asli. Satu di museum di London, yang kedua ada di museum di Turki, saya pernah melihatnya. Dan yang ketiga ada di museum di salah satu negara bagian dari bekan jajahan Uni Soviet atau Turkistan atau apa. Karena delegasi dari Bandung pernah melihatnya dan pernah memotretnya. Quran adalah menjadi satu-satunya Buku kitab yang tebal seperti itu bisa dihafal oleh ribuan manusia. Kabarnya sekarang ini bukan hanya ribuan, tapi rasih ratusan ribu umat Islam yang hafal Al-Quran, satu-satunya kitab suci dan kitab lain yang tebalnya seperti itu bisa bisa dihafal oleh para, oleh kaum muslimin, bahkan oleh generasi muda. Wahyu yang turun kepada beliau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu disebut al-wahyu al, al matlubu yaitu wahyu yang turun kepada beliau melalui pendengaran. Sebab ada jenis wahyu yang turun kepada nabi tapi tidak melalui pendengaran, tapi melalui kesadaran batin. Nabi menghafalkannya dan nabi uh, tidak memasukkan ini untuk ditulis oleh para sahabat. Itulah yang dikenal dengan hadis dengan hadis kudsi, firman Allah, tapi tidak ada dalam Quran. Tapi ada dalam hadis dan kodifikasinya, penyel, uh, meng, menyer, kodifikasinya sama dengan hadis sabda-sabda nabi, perbuatan nabi. Yaitu setelah generasi Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Hubungan dengan Allah, ia adalah wahyu Allah, wahyu al matlubi Hubungan dengan Rasulullah Quran adalah mukjizatnya. Tanda bahwa beliau itu nabi dan rasul adalah Al-Quranul Karim. Dan kemudian, dalam hubungan dengan kita sebagai Muslim, ia adalah hudan, pedoman hidup kita. Dalam hubungan dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran, Quran adalah berfungsi sebagai korektor yang menyempurnakan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan kodifikasi terhadap kitab-kitab yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat tidak lama akan meninggal dunia sempat beliau menyampaikan pesan Tarok Tufikum Amraini Lantadilu Abada Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan kalian tidak akan sesat selama lamanya kalian kalau kalian berpegang teguh kepada dua peninggalanku ini Al Qur'an dan As Sunnah beliau juga menyampaikan sebuah pesan Yarfa'illahul ladina amanu Alladzina utul ilma darah. Rasulullah sallallahu <Sangat> alaihi wasallam menyatakan Allah sungguh mengangkat derajat sesuatu bangsa dan akan menurunkan sesuatu bangsa karena sikap mereka terhadap Allah, terhadap Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah pesan beliau di hadapan umum, beliau menyatakan, "Ala satakunu fitanun." Ingat kalian, kalian akan berhadapan dengan ujian demi ujian. Ali bin Abi Thalib yang hadir pada waktu itu bertanya, Ya Rasulullah, kalau ujian demi ujian akan menimpa kepada umatku kelak, wamal makharaju anha. Kalau begitu, apa jalan keluarnya supaya kami lulus menghadapi ujian demi ujian itu? Nabi menyatakan, kitabullah, berpegang teguhlah Kalian kepada Al-Quran, Nur Karim, di dalamnya ada cerita-cerita contoh teladan dari umat-umat yang terdahulu, dan di dalamnya juga ada bimbingan ada, ada dan pimpinan untuk apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami di masa sesudahnya. Quran adalah pedoman hidup kita. Quran harus menjadi bacaan harian kita. Kepada umatnya juga beliau berpesan, dan ini tidak boleh lupa. Beliau menyatakan, "Menyesal kamu, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Umat Islam tidak boleh dirinya dan keluarganya buta huruf Al-Quran. Nanti, ketika kita meninggal dunia, kita malu bertemu dengan Allah sebab kita pelajari segala macam bahasa dan tulisan, tapi kitab suci Al-Quran." justru tidak dibaca wa na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang cinta Al-Qur'an dan di bulan Ramadan ini salah satu amalan penting yang dapat menyempurnakan ibadah Ramadan kita adalah membaca Al-Qur'anul Karim Tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Qur'an dan tiada malam tanpa membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, pimpinan kepada kita untuk sama-sama kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an dan kemudian mendakwahkan dan menyebar luaskan Al-Qur'anul Karim. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.